Islam itu pertama jaga tas sholat. Siar nikilau orang yang anaknya, orang yang hendal, semuanya pegawin. Ya nikilau itu bertinggal sholat. Sebab angai pendirikan sholat, pendirikan agama, saya ngebangun sholat atau sembahyang itu, tidak merobohkan agama. Mendirikan pahala. Meninggalkan itu, biasanya pahala itu, ini surga, dosa ini nalka. Namanya, ini kabelian. Nalka kak atau surga. Si Azira, 5 menit betina aning gay kana tanggung jawab pemakna so tanggung jawab mana? Abang imbal sembahyang, cari tak tahu imbal sembahyang. 50% min pahala dosane maka. Upemba ke sembahyang lagi maka 100% min derek 150% maka ni ke derek ni nalka. Insyaallah. So sebaliknya abang ya sembahyang ka sembahyang masuk ke disuruh insyaallah. Ninggah sembahyang. Kemudian rumah tangga manusia Islam itu di sana jamaah maka hendak. Ajar imam handanui jadi makmum. Katis kesembahyang handanui akan persekut nikahan yang tanganu abang minta ampun pindah pak. Manusia Islam itu merum rumah tanggana dengan lo rembangi min lima makam. Abang kembali menjamaah agar lo hari haji makam puasa kok makam penumpunan lain karena selalu membunuh. Bertinggal berlaku banyak persepahaman. Abangnya lebih kini handanui 4 bulan 6 bulan betina dia akan berubah entah pindah. Bisa dapat tuli meluasan pasal bawah nak. Ayah sebab pernah rendah itu bila yang ngiram. Bila anda itu ngiram, jenis-jenis namun nah, hal ngando anak pingkar yang ngamuk kena akan merong kepelum yang nah, pang yang ngamuk merong kepelum yang nah, tempat sekalum yang kepelum yang nah, so murah-murah nah, hal remutan kedurian kan anda pasal ni baru baik, anda bila ngiram sebaik paham, sebaik maka hati Arabia tepat sebab tadi tak ayah anda begitu tu yang ciri ribu-ribu ke Allah itu baru kiap si nampak dah. Hei, dah angin, ayah bila anda ini kan suki nampak. Kemudian keluarga anu, maka keluarga anu sebagai penasihat. Supaya sentiasa mendapat berkat restu min sama Tuhan. Murah-murah anda pinsang upai kotu, pernikahannya pilih berkat ya Allah. Wahai Muhammad Yasir bin Sastri, aku nikahkan dan aku kawinkan dikau dengan Azira binti Muhammadullah. Walinya telah berwakil wali kepada aku dengan mas kawinnya 300 ringgit.
tunai. Aku terima nikahnya Azira binti Muhammad Ulang dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Saksi.